Hari Tani Nasional ini adalah momentum untuk mengkonsolidasi secara emosional bagi bangsa ini, bagi jajaran pemerintahan yang bekerja di bidang pertanian, lebih dengan jajaran Kementerian Pertanian, para gubernur dan para bupati, bahwa pertanian menjadi penting, sangat strategis dan sangat dalam bagi bangsa ini. Kemajuan sebuah daerah, sebuah desa, sebuah kabupaten, sebuah provinsi, bahkan kemajuan nasional sangat ditentukan seperti apa akselerasi pertanian mampu kita optimalkan lebih kuat. Makin kuat pertanian, makin kuatlah kehidupan kebangsaan dan negara kita. Karena Indonesia adalah negara agraris dan sumber daya alam kita miliki segalanya. Mulai dari pinggir pantai, dataran rendah, perbukitan, sampai di gunung-gunung kita miliki. Dan semua ini menjadi resort bagi pertanian di mana matahari tidak pernah putus. Oleh karena itu, apalagi di saat COVID-19, pandemi seperti ini, semua harus berkonsentrasi bahu-membahu, mengenergi pertanian, menyemangati para petani untuk terus melakukan produktivitas di bidang pertanian. Yang lain bisa ditunda, tapi makanan tidak boleh ditunda. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian tidak boleh sendiri, harus bersama-sama yang lain, ya, untuk bisa mengakselerasi pertanian. Kita berharap besok kehidupan pertanian yang makin produktif akan juga sekaligus bisa mendorong kesejahteraan petani juga yang lebih baik. Dan kesejahteraan petani yang baik akan mampu kembali melakukan aktivitas pertanian yang lebih baik. Kita juga mendorong para petani muda atau anak-anak milenial kita bahwa pertanian itu menjanjikan kehidupan. Dan pertanian tidak lagi seperti dulu, banyak teknologi, banyak mekanisasi, dan ini semua sesuai perintah Bapak Presiden harus bisa didorong untuk mengambil ruang dan kesempatan melakukan akselerasi pertanian. Saya kira itu. MOU salah satunya adalah buka lapak, dan bukan cuma itu. Banyak e-commerce lain yang kita dorong mengambil bagian. Harapan kita akan dorong buka lapak dan online system berada di frontline depan kita atau di kecamatan tepatnya, dan namanya Kosra Tani, Komando Strategi Pertanian. Kita berharap di sanalah pertemuan antara seproduktivitas pertanian dan katakanlah pembeli-pembeli dari kebutuhan pertanian yang ada, yang memang saat ini rentang kendali itu masih cukup panjang. Kita berharap seperti itu. Pak, besok kedepannya, Pak, untuk kedepannya ini kan tiga bulan lagi. Pangan kita seperti apa? Amankah? Dan bagaimana tahun depan proyeksinya? Insya Allah, pertanian kita aman. Dan kami lagi kerja keras. Tidak ada minggu seluruh eselon 1 kami ada di lapangan. Memonitor, mengakselerasi, memecahkan masalah pertanian.
pertanian adalah masalah lapangan dan tidak seperti membalik tangan langsung bisa jadi. Membutuhkan perhatian, membutuhkan keringat, membutuhkan kesabaran. Dan itu yang kita lakukan, sehingga insya Allah kita berusaha maksimal sesuai perintah Bapak Presiden, kebutuhan pangan insya Allah tercukupi. Surplus ya Pak Tani? Insya Allah. Cukup ya.